sumber air utamanya, teman-teman. Di sumber air Wendetnya. Super bening. Teman-teman. Halo kawan. Siapa namamu? Hah? Mbah Wendet? Yang punya Wendet? Excuse me, permisi. Yau. Kamu marah ya? Jangan. Ocok. Halo. Kau saudaraku, kau kakakku. Oke? Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telusur Jelajah. Taman Wisata Air Wendet terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sempat viral di media sosial Twitter pada Juni 2022. Berikut kondisinya. Halo. Halo, Mangki. Halo. Monyet Wendet. Wendet, penunggu Wendet, teman-teman. Informasi terakhir, ada yang masuk ke pemukiman warga ya. Jangan salahkan dia. Ini habitat aslinya keganggu. Tetap harus manusia yang introspeksi. Halo. Halo. Tiket masuk 15.500. Cukup sejuk. Tutupannya masih bagus walaupun ini letaknya udah kategorinya kota ya. Istimewanya di sini banyak ini. Monyet di Taman Wisata Wendet ini banyak yang berkeliaran. Ini kondisi ini ya, apakah ini sumbernya saya kurang tahu, yang jelas ini peruntukannya untuk berendam juga ya teman-teman, kolam renang juga, cuman di bawahnya nampak natural karena ini sumber. Oke, ini sumber utamanya teman-teman, jadi memang sangat jernih. Ini yang digunakan terutama oleh PDAM Malang Kota ya, Kota Madya Malang. Informasi yang ditulis di media itu kontribusi setiap tahunnya ke Malang Kabupaten sebesar 2 miliar. Nilai yang tidak sepadan. Kalau ini terlalu dieksploitatif ya. Asli jernih. Anugerah Tuhan untuk semesta. Di papan pengumuman tadi di pintu masuk disebutkan water boom tutup ya. Nah, ini lokasi water boomnya. Tutup, mudah-mudahan segera ada perbaikan ya. Ini potensi yang luar biasa. Cuman kalau tidak terkelola dengan baik, khawatir nasibnya nanti. Ini udah banyak yang tidak unfunction ya, udah rusak teman-teman ya semua. Nah, ditempati oleh monyet-monyet. S-
sangat banyak di situ ya. Anugerah Tuhan bagi semesta untuk kehidupan manusia. Cuman memang manusia ini ya, apa namanya, kurang bisa ngerawat. Kebanyakan manusia tuh kalau disebutkan dalam agama gitu kan, terutama yang saya yakini, itu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Banyaklah contohnya. Ini di kolam sumber ini sampah-sampah ya. Super bening. Cuman kondisi di sekitarnya nggak terjaga karena masih banyak sampah ya. Terutama bekas-bekas deterjen atau pewangi pakaian gitu. Luar biasa beningnya. Ini nakal suka ini nyolong-nyolong tambah. Iya, yang besar itu. Oh. Tadi ngambil apa, Indomie? Iya. Waduh. Gak dikasih nama mbak itu? Enggak. Oh, nyuri ternyata ya. Nyuri. Mbak, nek yang nyerang rumah masuk ke penduduk itu di sebelah mana mbak? Ya di ini, yang kelihatan dari pendet ini. Oh, sebelah kanan ini ya? Dari. Oh, kena masuk ya, juga mbak ya ke rumah sampean? Rumah. Ini karena makanannya kurang benarnya mbak. Nek dia cukup nggak bakal. Masa sih monyet gak ada kenyangnya, Nyet? Halo? Oke, teman-teman, kita ke Bunden Sendang Widodaren ya. Posisinya di belakang kolam renang yang buat spa tadi ya. Ini filosofinya luar biasa, teman-teman. Jadi ketika kita masuk, kita harus menunduk, membungkukkan badan. Jadi sebagai bentuk kerendahan hati ya, bukan rendah diri. Oke, sinilah beliau tempat ritualnya ya. Jadi komplit, di samping menikmati keindahan alam juga ada tempat ritualnya. Cuman sebagian tempatnya memang sudah tidak terawat ya. Sayang, ini sumbernya luar biasa. Kondisinya sepi siang ini. Tak
tampaknya ada yang lagi di dalam ritual atau apa, teman-teman. Kondisi pundannya Mbah Kabul ya. Oh, ininya beliau di sini, teman-teman. Makamnya, tempat peristirahatannya.